Halo Mamen. Buat kawan rujuk nih, kali ini gua lagi ada di wilayah Rawalumbu, tepatnya di jembatan 2. Gua mau makan-makan nih, katanya sambelnya dadak-dadak. Nih lihat di belakang gua, udah ada. Nih, harga resto tetap sambel dadakan biar kata BBM naik katanya. Langsung aja ikut gua. Halo Mbak. Ini menunya apa aja nih Mbak? Ada ayam, ikan nila, tahu tempe, ini untuk ikan-ikan asinnya. Tuh, ada jengkol guys. Mamen, ada jengkol bro. Ada ini lele. Iya, ini ada. Wah, ada putih. Oh, ini lalapannya Mbak ya? Iya. Mantap. Yaudah Mbak, aku mau pesen ayam. Ayamnya apa atau dada? Dada lah. Mantap nih. Terus aku mau pesen tempe tahu. Berapa? Satu-satu aja, ya. Aku mau ini boleh deh ikan asin nih, ikan asin satu. Cuminya ya. Cumi asin. Dua, cumi asinnya dua. Sama pete deh. Kalau jengkol ntar dulu. Iya, petenya pilihin aja yang enak. Nanti lalapannya dapat ya? Oke. Ini digoreng langsung nih Mbak ya? Iya. Mantap, mantap. Ini aja udah? Udah. Aku langsung duduk aja Mbak ya. Ini dia menunya. Mantap lalapannya nih. Udah komplit semua ya? Iya. Oke, makasih ya, Mang. Mamen, makanannya udah datang nih, Mamen. Oh iya, tadi gue sempat mesen nih, ada sayur asemnya juga. Kita cobain dulu sayur asemnya ini. Mantap nih kayaknya, seger banget dengan kondisi cuaca mendung-mendung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, yang jadi andalannya nih sambal dadaknya. Coba lihat sambal dadaknya. Nih, kita cobain dulu nih sama ayamnya. Coba lihat. Nih, gokil. Kita cobain nih. Mantap. Mantap. Gue juga bisa ngelakang apaan ini putih ini putihnya ini putihnya jatuh saking semangatnya nih makan begini tuh nambah selera nafsu makan. Sambelnya tuh berasa banget sih kayak sambal dadakan Sundaan gitu. Cabenya, tomatnya, terasinya tuh terasa enak banget, seger banget. Buat mamen-mamen yang ada di Bekasi nih. Nih, ingetin, di Rawalumbu, jembatan 2. Mantap. Bisa juga dipesan di GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Pokoknya, mantap. Cumi asin nih. Cobain. Paling pakai nasi, kalau enggak asin banget.
Sambelnya gue alam, men. Gue alam sambelnya. Nggak bohong gue. Kita tuh kasih lalapannya komplit. Alamak. Buat mamen-mamen nih kan suka kolak goreng bisa langsung pesen ditambah sambal kasih nasi cumi asin kita jadikan satu bersatu padu kita cobain rasanya. Kita jadikan satu. Sambelnya dinagi. Tuh. Mantap. Ayam gorengnya udah enak banget. Wow. Biar mantep nih. Kita harus suap lagi. Tapi bakalan kayaknya gue mau nambah nasi. Kita harus suap. Kasih ayam. Kita campur padu lagi. Ini suapan terakhir nih. Tapi kayaknya mau nambah. Oke banget, maaf. Asli sambal ini juara banget. Pakai cumi asin, ayam goreng, sama perut, boy. Subhanallah. Ditambahin lagi nasinya. Tahu aja. Mantep banget. Minum kuah itu diseruput, bro. Duh, subhanallah, enak banget. Ini berhubung nambah nasi, kita closingnya dulu. Gak enak kan kalau kelihatan dua kali nambah. Oke, ramen. Asli enak banget, sumpah, sambal dadak. Di Rawalumbu, tepatnya di Jembatan 2. Buat mamen-mamen Bekasi dan kawan-kawan rujuk, jangan lupa. Langsung aja mampir. Selain ada sambal dadak, gue tangguan. Habis makan, gue mau nyuci mulut. Tapi pakai martabak. Martabak Alim. Rajanya martabak. Mamen, gokil. Gua pesan martabak keju. Nah, gua pengen makan nih berdua sama yang punya nih tempat. Tandu mana orangnya? Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ayo teh sini sebelah sini teh. Boleh. Nih. Gimana? Sambil makan berdua. Iya. Gila ya. Makan berdua. Aduh nyobain apa aja nih? Tadi tuh sambal dadaknya buset. Gimana rasanya? Gak bisa ngomong sebenarnya teh. Bener, enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah enak banget. Sambalnya udah pasti sih ikan asin apa tadi pesan cumi asin sama ayam gorengnya.
ditambah pakai sayur asem. Mantep ya, pas ya kata. Ibarat, ibarat kata mah ditodok hijau kayak gitu. Ini juga pesan juga nih. Ada martabak nih kan, martabak Alim. Pesennya saya senang martabak keju, tuh keju susu. Kita makan dua ya, sambil ngobrol. Boleh. Ayo, abang dulu. Silakan. Sambil ngobrol nih kita. Nih Teh, aku mau nanya-nanya nih. Tapi nanya aku sambil cobain boleh ya? Boleh, sambil cobain. Itu, mana agak panas nih. Masih pas. Masih fresh banget. Nih kita cobain nih martabaknya nih. Wah, mahal ha, kalau dulu tuh masih panas ya. Kita taruh dulu Teh, sambil kita ngobrol-ngobrol. Ini udah berapa lama Teh? Kalau resto martabak ini udah berjalan 5 bulan, cuman kalau menu sambal dadakan ini baru sebulan. Gitu. Ngomong-ngomong panggilannya apa nih? Teteh? Saya Renda, panggil aja Renda. Renda ya. Ini tempatnya di mana nih Teh? Di tempatnya di Jembatan 2 Rawalumbu, pas banget Jembatan 2 Perumahan Rawalumbu. Oh, di Perumahan Rawalumbu. Jadi nih awalnya ini martabak dulu nih. Awalnya martabak. Martabak dulu. Nah, ada sempat ide buka, wah, gue pengen buka sambal dadakan. Tuh idenya dari mana tuh? Awalnya inspirasinya sih karena saya sama suami sering makan, hobi makanan khas Sunda. Hobi makan Sunda ya. Kita makan terus pas ini kok ini ya tiap hari kita makan ini, kenapa enggak kita coba bikin aja nih. Terus alhamdulillahnya ketemu sama anak-anak yang memang khas bisa bikin sambal itu, kita cobain. Pas mereka buat, kok enak nih, yuk kita coba dulu. Pertama keluarga, teman, nih kita apa presentasi gitu, ini gimana kita kalau mau buka ini, jadi biar mantepin dulu. Jadi kan kalau jualan makanan kan harus rasanya yang kita jual gitu. Kenapa Teh milih sambal dadak, nggak sambal goreng, nggak sambal apa? Karena khasnya sambal dadakan tuh sambalnya dibikin mendadak. Oh langsung? Jadi fresh, bener-bener baru dibikin terus langsung dimakan. Itu makanya sambal dadakan. Tapi emang bener tuh segar banget, sumpah segar banget. Ditambah sama cuaca. Ini cuacanya ini lagi sendu-sendu gimana gitu. Iya, cocok. Tambah makan sambal dadakan, gerah-gerah, duh enak banget. Teh, nih. Kedepannya nih maunya kayak gimana nih konsepnya, apakah akan nambah menu lagi atau yang udah ada di bahasanya nih, kalau itu di matchingin nih, dikembangin nih, gimana nih Teh? Ya paling kalau tambah menu itu insya Allah pasti berkembang, kita sedikit-sedikit mempelajari juga nih masyarakat nih lebih suka apa, kemungkinan ikannya baru berapa varian, nanti kita tambah apa gitu. Terus yang tadi Awang bilang baru bisa digoreng, nanti kemungkinan ada dibakar. Jadi yang penting sambal dadakan, di intinya pertama itu sambalnya kita udah mantap, ditambah menu utamanya kita tambah lagi. Berarti sambalnya akan nambah lagi dong, entah sambal dadakan hijau gitu yang hijau atau apa. Bisa begitu, bener banget. Tapi emang juara banget rasa sambalnya. Alhamdulillah. Bikin orang nafsu banget makannya. Ya lahap ya, terus. Emang enak banget. Nah Teh, ini kan dari sambal dadakan. Ini kan aku udah pesan martabak nih. Siapa sih nggak kenal martabak Alim nih kan? Betul. Nah, ini martabak nih ibarat kata nih rajanya martabak katanya. Martabak. Nah, betul. Ini kalau di sini tuh ada berapa varian rasa martabak Alimnya? Ini udah banyak banget ya nih. Kalau di menu sini kita udah terpapang jelas. Tapi kalau dari ini martabaknya ada yang original kayak gini. Terus kita punya martabak pandan, martabak brownies. Itu pakai bahannya juga bahan-bahan alami, warnanya gitu. Jadi kalau martabaknya sendiri itu terus toppingnya kita yang beragam. Oh bisa pilih apa aja nih kayak di depan ini ya? Pokoknya semua lengkap. Recommended-nya kalau untuk martabak? Paling masih mesis kacang. Masih terkenal dengan mesis yang kacang. Itu sampai sekarang. Terus kita buat inovasi juga martabak pizza. Jadi kan kotak ya yang medium. Apa toppingnya kita bisa pilih. Kan kadang anak-anak suka mau yang apa pemain. Apa mau dikombinasi gitu. Itu martabak pizza juga laris banget di sini. Nah, kita loncat lagi ke sambal dadak. Range harganya nih Teh. Terus harganya ya dari mulai mana nih, ayam paket ayam nasi itu berapa? Kalau paket ayam nasi sekitar 25.000 sampai sampai berapa nih harganya? Apa
kan tadi ada ikan bandeng juga tuh. Tergantung request juga kita terima pesanan. Kadang kan ada yang, Bu, saya mau minta yang tambah ini. Bisa, pokoknya ya, dimulai dari harga 25 ribuan aja ya. Nah, kalau martabak sendiri dimulai dari harga berapa? Kalau martabak sendiri yang unyil itu dari 15 ribu, sampai kecil sampai paling besar itu bisa sampai 150 yang jumbo. Terjangkau. Terjangkau ya. Murah. Ya. Kalau kata anak zaman sekarang murah bingung. Ya, iya. Murah bingung. Alhamdulillah. Oke. Teh, ini terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, makasih banyak. Sekali lagi, bukannya saya memuji atau gimana, tapi emang enak sambalnya. Alhamdulillah. Enak banget sambalnya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ke depannya makin banyak nih cabangnya. Insyaallah. Makin melebarkan usahanya. Amin. Biar Teteh sehat terus. Terima kasih ya, Teh. Terima kasih banyak. Ya. Kasih salam dulu, Teh. Buat teman-teman. Silakan kunjungi kami. Iya. Halo, Mamen. Tadi gua udah makan. Udah nyobain martabak. Udah ngobrol juga nih sama yang punyaannya tadi. Gokil deh, enak banget. Pokoknya buat Mamen Kota Bekasi, buat kawan rujuk, jangan lupa mampir nih di mana nih, di Rolumbu Jembatan 2. Kalau ada slogannya gini nih, BBM naik, harga resto tetap, sambal badak. Pokoknya ente kalau jalan dari jembatan yang pertama itu melihat ada plang martabak Alim, lihat ke kiri, pokoknya ada BBM naik, harga resto tetap sama, sambal dadak, itu tempatnya. Selain itu juga ada nih martabak Alim. Ini tuh aja martabak tuh enak banget. Gua tuh sering pesan ini, pas banget. Gua tadi pesan yang keju. Pokoknya buat Mamen Kota Bekasi sama kawan rujuk, jangan lupa. Udah ya, gua mau balik aja, cuaca udah mendung dan hujan. Dah Mamen, wah, langsung aja kita pulang.